Kalau niat ingsun mata kaji sembar ngisik itu pernah dengar kan? Ini ilmu warisan leluhur daripada nenek moyang dulu. Dia asalnya niat ingsun mata kaji sembar ngisik. Saja aku amalkan jurusku semar yang boleh menidurkan. Ini kategori dalam ajin semar. Dia sejenis mantra pelet. Kalau orang Melayu kita panggil ilmu pengasih lah kalau kita sekarang. Dia kalau betul-betul diamalkan, tuan-tuan nak kebal pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatik haji tameng wajah kelambi kusi kuning sekilang segeloh kedele otot kukawat belasi belum kusi kulit kutumaga daging ku wajah kap kerkep perukut kena pelan wajah inting. Pasti betul ya bahasa jawabnya. Itu boleh kebal tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya daripada Ustaz Badli Syalauddin ya. Ustaz Malaysia ini sangat suka dengan budaya orang Jawa. Lah kok bisa ya guys ya, masya Allah. Dan kalau kita lihat juga banyak kampung-kampung Jawa ataupun orang-orang Jawa yang tinggal di Malaysia dan menetap di sana guys, sampai ya punya rumah, sampai juga punya lahan pertanian dan lain sebagainya. Karena dulunya ya sama aja sih, dari Malaysia gitu kan, dari Jawa gitu, itu banyak yang pindah ke sana dan tempat tinggal di sana guys ya. Allahu Akbar, sangat seronok sekali. Nah, karena saya penasaran guys, bagaimana istilahnya seorang ustadz yang ada di Malaysia ini sangat suka dengan budaya orang Jawa. Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, ini dari Tazkirah Ustadz. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Untuk sekalian, masa era Demak ada dua kelompok, kelompok Gusti dengan kelompok Kak Ulo. Kalau Gusti ini dalam keraton, tuan, bangsawan. Kalau Kak Ulo ni luar keraton. Kak Ulo ni zaman sebelum Islam, dia tidak ada hak milik. Rumahnya milik keraton, anaknya milik keraton. Anytime boleh diambil atau dikorbankan. Allah. Lalu datang Sunan yang sembilan ini, diubah struktur masyarakat. Jangan kita berpecah belah, kita bersatu. Dia panggil, dia yang memperkenalkan istilah masyarakat. Masyarakat. Masyarakat bukan dicipta oleh orang Melayu. Itu Wali Songo cipta, Sunan Kalijogo. Masyarakat ini daripada bahasa Arab musyarakah. Kita bekerja bersama-sama. Jadi dia dah didik masyarakat supaya kerja jangan berpecah belah. Tapi maaf tuan-tuan, bukan senang untuk nak Islamkan orang Jawa, khususnya daripada segi nak menurunkan diri mereka tu ke bawah. Wadah. Maaf tuan-tuan di sini kalau yang masih boleh berbahasa Jawa. Saya ada buat research jugalah. Ada satu kajian akademik pernah dibuat di kampung tuan-tuan. Berapa orang di sini, berapa persen yang masih boleh cakap Jawa itu dah berapa persen saja. Berapa... Itu ada data dikeluarkan. Berapa persen yang masih boleh orang nak cakap kodoh atau soal kodoh jawa atau itu lagi. Yang muda-muda ni semua Najah, jangan cakap Arab semua. Jawa Arab, Jawa dah habis, dah hampir tak ada lagi. Kalau kita tengok Jawa, bahasa dia, dalam bahasa Jawa tidak ada perkataan kalah. Jawa hanya ada perkataan menang, mati. Dia takkan kalah. Okay. Macam mana tuan-tuan Sunan Kalijogo nak mendidik masyarakat yang tak nak kalah? Dia nak dua je, menang, mati. Kalau dia pergi berlawan, sama dia menang ataupun mati. Seri lagi tak ada je. Seri tak ada. Jadi Sunan Kalijogo ajar, jangan kita bukan kalah, kita ngalah. Ngalah itu daripada Wali Songo. Ngalah, kenapa ngalah? Ngalah itu kan kalau bahasa Jawa menuju. Ngalas pergi ke hutan, ngawan pergi ke atas. Kalau ngalah, menuju Gusti Allah. Kita ngalah, bukan kalah. Dia boleh terima itu. Boleh terima. Memang payah tuan-tuan dulu kalau kelompok Gusti, digelarkan dirinya Ulun. Kalau orang biasa, Kulo. Ataupun Kak Ulo. Kak Ulo. Memang dulu begitulah. Sebab itu,
Bahasa kita ni semua bahasa menunjukkan kita hamba. Contoh, kita gelar diri kita saya. Saya tu kan sahaya. Saya. Sebab itu orang kampung mana pernah cuba saya, kawan, hamba, ambo, hamba. Dia takkan kata saya, saya tu hamba, hamba sahaya. Kalau hamba, ambo, hamba Allah. Itu panjanglah sejarahnya. Contohnya, kat aku pula orang tua-tua pula lah. Cakap, ayalah saya tu okey. Dah, dia cerita dulu. Jadi Wali Songo diubah daripada ulun, sama ada panggil insun, aku, ulun atau pekulit. Jadi insun tu kan pernah dengar kan insun, tapi saya ingat orang Jawa dah kurang lah gunakan insun ni, dah tak ada tak. Mungkin bagi yang non Jawa pernah dengar perkataan insun, tak pernah dengar. Kalau niat insun mata kaji semar ngisik, itu pernah dengar kan? Itu insun. Oh, itu yang Piramli. Tapi saya nak share sebuah Piramli, dia tak boleh, dia mesti nak syarah dulu. Yang Piramli buat mantra itu, niat insun mata kaji semar ngisik, itu maksudnya ajian insun amata ajiku. Itu kan kalau orang kampung kita ada bacaan untuk mengamalkan jurus. Ini ilmu warisan leluhur daripada nenek moyang dulu. Dia asalnya niat insun mata kaji semar ing isin. Saja aku amalkan jurusku semar yang boleh menidurkan. Ini kategori dalam ajin semar. Dia sejenis mantra pelek. Kalau orang Melayu kita panggil ilmu pengasih lah kalau kita sekarang. Dia kalau jenis ajian semar masam, dia boleh menyebabkan senyum macam-macam. Tapi Piramli ini dia cerdik. Dia takut peminat dia kalau hafal nanti semua pada jampi semua. Jadi dia kalau betul-betul diamalkan, tuan-tuan nak kebal pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim, niat insun amatik haji taming wajah kelambi kumusi kuning sekilang segeloh kedele otot ku kawat belasi belum kumusi kulit ku tembaga daging ku wajah kap kerkep merukut kena malam wajah inting. Oh, pasti betul ya bahasa Jawa. Dia kebal tu. Piramli dia tukar, dia tukar. Lepas tu niat insun mata kaji semar ing isin, dia tukar. Niat insun mata kaji semar ngisin, kan jadi lain. Maksudnya niat insun, niat aku mata kaji pergi mengendap semar ngisin, orang berak dia jadi tukar pula. Sudin pun jawab rampung, rampung ngisin semar di lem. Lepas berak tidur. Yang masuk kasih bapa dulu mantra iso ngising, semar ngising, iso ngising. Nah itu kalau cakap kau tak makan, belum ini kenal. Nah ini kebijaksanaan Piramli lah. Keren. Baik itu maaf, orang nenek moyang kita orang Jawa sebelum Islam, dia terkenal dengan konsep adiga, adiku, adiguno. Ini payah nak diubah tuan-tuan. Nak memerlukan satu teknik dakwah yang begitu kuat sekali. Kalau dalam surat Pulang Reh, karya Sri Sunan Pakubono, pada pukul berapa baik 4 sampai 10. Adigang, adigung, adiguno. Anak Jawa wajib adigang, kuat. Kuat. Kalau asyik demam ni berhenti lah jadi Jawa. Asyik demam ni. Dia mesti kuat. Dia mesti adigung, memiliki kekuasaan. Dia mesti adiguno, cerdik. Ada satu catatan sejarah rasmi, Antonio Pigafetta. Dia ni seorang pelayar Itali. Dia pernah belayar banyak negeri-negeri di Nusantara. Maaf, ini bukan resis apa yang tidak. Ini catatan sejarah. Dia mengatakan, saya dah belayar sekeliling dunia. Bangsa paling sombong, kata dia, Jawa. Itu catatan rasmi dia. Apa sebab, kata dia, orang Jawa kalau ada bangsa lain jalan di tempat yang lebih tinggi daripada dia, dia akan suruh untuk turun. Pantang dia. Jangan ada orang lebih tinggi daripada dia. Terutama yang orang itu bukan bangsa Jawa. Melayu ke, Bugis ke, Banjar ke, jangan lebih tinggi daripada dia. Ini belum Islam ni. Belum Islam. Bayangkan kalau orang macam ni pergi KLCC, macam mana nak jalan? Cina situ, India itu, Bangladesh itu, mati di situ. Dia pantang dia. Banyak lagi lah dia ceritakan kecil hati. Memang satu-satu memang sokong betul zaman itu.
dia ada dokter nak rujuk dalam Google pada Pigafetta's account of Magellan's voyage. Dia pencatat untuk Magellan. Sebab itu Sunan Kalijogo fikir, macam mana aku nak masukkan elemen Islam ke dalam satu bangsa yang memang tak nak campur dengan orang, tak nak orang lebih tinggi daripada dia. Macam mana nak masukkan iman, akidah? Jadi antara dia perkenalkan menerusi makanan. Nah, ini saya ingat main dapat orang share-share tentang asal-usul ketupat dan bagai-bagai lagi. Itu titik permulaan dia. Kan ketupat itu diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo. Asalnya kiblat papat lima pancir, empat arah mata angin, satu pusat menuju Gusti Allah. Itu kan ada falsafah dia. Kemudian dia bila nak dimasak mesti direbus, daunnya itu dianyam dan macam-macam lagi lah. Ini kebijaksanaan Sunan Kalijogo. Yang kedua, kebijaksanaan Wali Songo. Wali Songo dulu adalah mereka ini berjaya mengekalkan orang-orang Jawa ketika itu. Walaupun mereka ini Islam, tapi mereka tidak meninggalkan budaya. Asimilasi budaya dengan syarak. Betul. Dia kalau kita kaji sejarah, sebenarnya bangsa kita bukanlah Hindu ataupun Buddha. Itu tidak. Kita ni Hindu dan Buddha ni biasanya dipeluk oleh Gusti dan juga keraton saja. Itu pun bukan 100% Hindu macam Hindu. Dia ada campur-campur lah mazhab yang pelik-pelik sedikit. Majoriti orang kampung, orang Jawa dulu, agamanya apa? Agama Kapitayan. Kapitayan ini dia memuja satu Tuhan namanya Sang Yang Toyo. Toyo itu maknanya kosong, hampa, subuh. Maknanya Tuhan orang-orang Jawa dulu tak dapat dibayangkan, tak dapat difikirkan. Dia punya doktrin akidah orang Jawa dulu, dia panggil Tang Keno Tino Yang Opo. Tuhannya itu tak mungkin diperkirakan. Oh, tak boleh. Sembahyang. Sembah siapa? Yang. Yang itu siapa? Sang Yang Toyo. Ketika Kalijogo kata, dia bincang dalam mesyuarat Wali Songo, saya kekalkan ni sembahyang. Orang semua bantai dia. Lagi mau syirik ini. Sembahyang. Ini solat aja. Tak boleh katanya. Dia pun terangkan tak kena kena yang mempunyai Tuhan gini-gini. Kan tak kelihatan. Sebab itu memang orang-orang Kapitayan dulu, dia Sang Yang Toyo ini, dia menyembu dalam sifat ketuhanan yang disebut Tu ataupun To. Maknanya benda yang lain. Pada tingkatan tu, benda tu akan bawa kebaikan atau keburukan. Benda kuasa yang baik dipanggil Tuhan. Tapi kalau jahat, hantu. Itu yang terbalik. Sebab itu tidak ada istilah hantu. Yang baik itu hanyalah Tuhan yang jahat. Bagi dia lah zaman itu. Kalau kita belajar doktrin dia. Jadi asas ini, Sunan Kalijogo ini bijak, dia masukkan dari segi syarak, solat kita kekal. Okay. Dan orang Kapitayan dulu, dia memang solat asmayang, dia dibuat di satu tempat namanya sanggar. Sanggar, sanggar itu tak ada bahaya pun. Sampai sekarang, orang Melayu pun kataan sanggar itu. Bahkan kalau di Kelantan, tempat semayang dipanggil langgar. Ya, langgar. Di Kedah. Apa istimewanya langgar menjadi kartu? Adakah kaitan dengan sanggar? Wallahualam. Ini banyak rahsia belum dapat lagi. Termasuk puasa. Puasa itu bukan bahasa kita, bahasa Melayu tidak. Itu bahasa Kapitayan, upawasa ataupun puasa dino itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, dah selesai videonya. Dan Masya Allah, Ustaz Badri Syah Alauddin ini sangat-sangat fasih sekali dalam bahasa Jawa. Sampai hafal mantra-mantra yang ada di Jawa guys ya. Masya Allah, terbaik memang. Ya Allah. Oke, semoga menambah ya guys ya wawasan kita dan pengetahuan kita tentunya. Jadi orang Jawa dulu-dulu sebelum datangnya Islam itu katanya sombong-sombong. Makanya Wali Songo itu berdakwah ya kan, terus menciptakan banyak dari budaya itu sendiri ya kan, supaya orang itu tidak kagok seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah mereka ya, terutama orang-orang Jawa itu banyak yang ngalah ya dari
daripada istilahnya melawan seperti itu. Ya, mengajarkan kesabaran kalau menurut saya dari segi dakwahnya para wali songo ya yang ada di Jawa ini, guys. Masya Allah. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih datang ke video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.